nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu berita baru ini daripada Malaysia Deadline 28 November 2023. Kalau macam ni jawapan, kalau macam ni jawapan MB Kelantan, aku pun boleh jadi MB. Aduh, kalau sudah jadi MB, buatlah gaya macam jadi MB. Jawapan, kenalah PL-nya seperti PLMB. Nah, kalau mau sudah jadi menteri besar, bila kena tanya, jawablah macam yang kena tanya. Janganlah jawab sambil lewat, macam dah ambil serius saja. Ada gambar, siap ada gambar lagi nih Malaysia Deadline ini. Siap ada gambar lagi Malaysia Deadline ini, ada gambar lagi. Ada gambar dia, kamu boleh tengok di Malaysia Deadline. Dia tulis di sini, walaun dan malaun, mesti kata jawapan MB sungguh islamik. Itu je jawapan seorang MB yang gajinya puluhan ribu sebulan dan dibayar dengan duit rakyat. Kalau macam ni jawapan MB Kelantan, aku pun boleh jadi MB. Apa yang jadi ni? Tular satu klip pendek persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Kelantan di TikTok, disebabkan oleh satu jawapan yang terlalu ringkat, amat ringkas, tidak menepati jawapan, tidak menepati kehendak soalan yang telah diberikan oleh Menteri Besar Kelantan Datuk Muhammad Nasiruddin Daud. Ketika disoal oleh ahli Dewan Undangan Negeri Kelantan di DUN Galas, Muhammad Shahbudin Hashim, mengenai Bandar Lama Gua Musang, Nasiruddin dilihat hanya memberi jawapan ringkas. Persoalan tersebut timbul apabila projek lingkaran tengah utama LTU itu dilihat telah menyebabkan banyak perniagaan di Bandar Lama Gua Musang terjejas. Shahbudin juga menyoal sama ada kerajaan ada cadangan untuk memastikan Bandar Lama Gua Musang tidak akan tenggelam selepas pembinaan LTU selesai. Pastinya rakyat yang melihat ingin mengetahui pandangan seorang menteri besar. Namun jawapan ringkas diberikan menaikkan kemarahan orang ramai. Insyaallah pihak kerajaan akan buat kajian. Jawapannya ringkas diberikan Nasiruddin tersadap persoalan tersebut. Saya ada nampak video ini sebenarnya di TikTok. Panjang soalan daripada seorang adun ini. Adun Galas. Ahli Dewan Undangan Negeri untuk Galas ini, dia soal panjang betul. Sekali dijawabnya, insya Allah pihak kerajaan akan buat kajian. Maknanya MB Kelantan ini, dia tidak pernah perasan ke benda ini sampai sebelum pelaksanaan belum kadikaji perkara ini. Mereka tidak buat pertimbangan kah? Sampai baru nak buat kajian. Aduh. Sepatutnya sebelum buat sudah ada kajian, sudah ada dia punya implikasi yang sudah dikaji, apa akan terjadi, apa implikasi sekiranya ini dilaksanakan. Tapi nampaknya dengan jawapan ringkas ini, insya Allah pihak kerajaan akan buat kajian. Kalau begitu saya pun boleh jawab. Semua pun orang boleh jadi MB kalau macam begini nih mudahnya. Jadi inilah komen-komen orang. Rata-rata warganet membidas jawaban Menteri Besar Kelantan yang dilihat menjawab sambil lewa akan soalan yang dilihat amat serius itu. Antara komen TikToker dia bilang begini, berucap kat luar berdegar-degar, oh cakap besar, soalan yang telus untuk kesejahteraan rakyat, begitu saja jawapannya. Alahai, komen pengguna TikTok. Ada lagi, macam tu saja dia jawab. Aduh, baru dua orang pembangkang, kalau lagi ramai mesti takut nak masuk Dewan DUN, tambah pengguna lain lagi. Lepas tu soalan punyalah panjang tu je jawapan. Senang kalau jadi menteri besar,
Kalau macam ni aku pun boleh jadi menteri besar, kata seorang lagi TikToker. Nah, lagi komen yang lain, Nasruddin tak tahu apapun. Rezeki saja boleh jadi menteri besar. Sampai hari ini tak ada pun dibentangkan hala tuju Kelantan dalam tempoh 5 tahun akan datang. Itu antara komen-komen yang lain pula. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ha. Aman Palestin cuba untuk memberi amaran lah kononnya lah kepada SPRM dengan memberikan 3 hari untuk SPRM bertindak untuk menyah beku akaun-akaun mereka. Rasanya mereka ingat SPRM, rasanya lah mereka ingat SPRM akan tunduk dengan begitu. Sebab mereka kata akan buat tindakan undang-undang kalau SPRM tidak menyah beku akaun mereka dalam 3 hari. Akhirnya SPRM bagi jawaban paling padu. Ingat SPRM takut. SPRM tak takut lah. SPRM tak takut. Lagipun yang pegang kad ini bukan Aman Palestin tapi SPRM, tahu SPRM. Yang sekarang ini dalam keadaan yang salah, terdesak, yang dalam keadaan bukanlah kelebihan berpihak kepada anda ialah Aman Palestin. Beku akaun Aman Palestin, SPRM akhirnya sedia untuk kemukakan justifikasi kepada mahkamah. Makna kata begini, SPRM tak takut dan sedia untuk lawan di mahkamah. Sedia untuk lawan di mahkamah. Apalagi Aman Palestin, kalau betul-betul kamu berani, pergilah buat dakwaan kepada SPRM. SPRM tak takut, mereka sedia untuk lawan. Tapi kalau kamu sudah memang betul-betul mau lawan SPRM, pastikan kamu pun sedia untuk sebarang keadaan ataupun sebarang kesan-kesan lah yang akan datang. SPRM tidak akan main-main. SPRM akan korek sampai ke lubang cacing. Jadi kalau memang kamu ada rasa 1-2 salah, lebih baik bekerjasamalah dengan SPRM. SPRM bersedia untuk mengemukakan justifikasi kepada mahkamah berikutan isu pembekuan aset pertubuhan bukan kerajaan NGO Aman Palestin. Bos SPRM sendiri, Tan Sri Aziz Azambaki, tampil dan berkata tindakan di dalam pembekuan aset itu merupakan prosedur biasa yang dilakukan oleh SPRM. Yang Aman Palestin terus moroyan habis, kenapa? Memang itu prosedur biasa. Memang prosedur biasa, bukan kamu saja yang kena begitu. Siapapun kalau ada memang begitu, ada siasatan, memang begitu yang akan dibuat. Malah Bersatu pun kena tahu. Bekas Perdana Menteri punya parti sendiri kena. Ada apa dengan Aman Palestin sampai tidak mau kena? Siapa orang kuat di sana sampai tidak mau kena? Bersatu yang ada bekas Perdana Menteri pun kena, apalagi yang biasa-biasa aja nih. Jadi janganlah nak perasan yang kamu ni special sampai tidak boleh untuk disiasat, tidak boleh untuk diambil tindakan oleh SPRM mengikut prosedur. Ini prosedur biasalah, bukan ada sebarang niat jahat ke tidak. SPRM menjalankan siasatan secara profesional dan adil tanpa sebarang niat jahat atau ada apa-apa prasangka buruk pada mana-mana pihak. Betul tuh. Terpulanglah kepada mana-mana pihak untuk mengambil tindakan undang-undang sekiranya mereka berasa ada keperluan untuk berbuat demikian. Jadi SPRM sedia untuk mendedahkan kepada mahkamah justifikasi mengapa pembekuan aset itu dibuat. Katanya dalam satu kenyataan pada Selasa. Jadi apalagi ini lampu hijau nih. Kalau berani pergi saman ataupun ya pergi saman SPRM, pergi dakwa SPRM kalau beranilah. Tapi pastikan kamu betul-betul boleh menang. Kalau tidak, nanti kamu sendiri yang susah.
Jelas bos SPRM ini tindakan membeku aset ini juga selaras dengan undang-undang yang sedia ada terhadap mana-mana siasatan jika dia perlu. Nah, ini section 44 kurungan 1 saya beritahu. Tindakan pembekuan aset bagi membantu siasatan adalah berdasarkan section 44 kurungan 1 ini yaitu AMLA TFPUAA 2001 yang memberi kuasa kepada suatu agensi penguat kuasa untuk mengeluarkan perintah membekukan harta mana-mana orang. Ia adalah tindakan yang biasa dijalankan dalam mana-mana siasatan sekiranya ada keperluan, katanya. Mengulas lanjut, Azam menegaskan SPRM telah dipertanggungjawabkan dan memikul amanah untuk melakukan siasatan secara adil dan tegas berhubung apa jua isu penyelewengan dan penyalahgunaan kuasa, terutamanya kes berkepentingan awam yang melibatkan ketirisan dana. Inilah tugas tanggung jawab SPRM. Mereka tidak mau ada dana duit orang ramai yang disalahguna, ada ketirisan. Ini duit orang tau. Orang bagi derma, orang bagi sedekah. Jadi jangan main-main. Kononnya Aman Palestin pada Isnin yang lalu memberi tempo 3 hari kepada SPRM untuk menyah beku. Lepas itu Muhammad Rafiki Rashid Ali, peguam yang mewakili NGO itu, kata mereka bakal mengambil tindakan undang-undang sekiranya SPRM gagal mematuhi tempo yang telah diberikan. SPRM tidak takut, SPRM langsung tidak bergegar, SPRM sedia lawan di mahkamah. Apalagi SPRM tidak akan takut. Jangan risau. Kepada semua penderma, kepada semua orang sudah bagi sedekah kepada SPRM, kamu jangan risau, kamu jangan takut, kerana SPRM akan pastikan sekiranya mereka ada buat penyelewengan, sekiranya mereka ada buat apapun ketirisan, sekiranya mereka ada buat salah guna kuang dana itu, sekiranya memang ada unsur-unsur yang tidak baik yang dilakukan oleh NGO ini, SPRM menolong anda semua untuk mempertahankan undang-undang. Jadi itulah, saya kesian juga kepada penderma, kepada orang yang bagi sedekah. Kalau lawang mereka itu, kalau ini kalau, kalau lawang mereka itu disalahguna, ada ketirisan, tidak sampai seperti yang sepatutnya, saya kesian juga lah. Jadi tahniahlah, saya berdoa SPRM akan dapat membongkar banyak lagi kes gini kalau ada, supaya orang-orang yang sudah berharap untuk mereka dapat membantu seperti sepatutnya kepada orang-orang yang memerlukan itu betul-betul sampai seperti yang sepatutnya. Susah juga. Saya doakan keadilan berlaku kepada semua rakyat Malaysia. Denyo Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.